Dedinya belum dapet jadwal pulang, jadinya ibu duluan katanya. Mudah-mudahan sambil ngumpulin uang lagi biar bisa berangkat tahun depan ya. Amin. Gimana? Masya Allah. Kaget Bu, nggak belum tahu Pak soalnya. Belum dikabarin. Saya juga bilangnya cinta. Yang datang tamu dari kantor, ayah, bukan ya. Dari ini, dari Umre Bung. Iya, nggak percaya. Sinyal. Iya. Alhamdulillah. Doa apa emang ibu? Sampai tahu-tahu Allah kirim nih koper ke rumah. Ya, saya memohon sama Allah beri sehat panjang umur. Amin. Mudah-mudahan saya diberi bisa sujud di tanah suci. Amin. Ya Allah, permintaan saya ya Bu. Alamin. Ya Allah, alhamdulillah terwujud ya. Amin. Saya tuh malam tuh Bu enggak tidur. Saya tuh buka itu YouTube. Suruh tunggu, kata ada yang ngomong kok katanya tunggu minggu depan paling lambat insyaallah pasti ada yang datang. Tapi kamu nangis, kamu akan nangis, saya nangis bahagia dia katanya. Masyaallah. Demi Allah, semalam saya sampai jam 3 enggak tidur. Bisa tidur masyaallah Pak Denny. Ya Allah, alhamdulillah. Saya juga baru tahu ya, ini. Selamat ya Bu ya. Alhamdulillah. Doanya ibu terkabul. Alhamdulillah. Doanya ibu terkabul. Allah ijabah. Insyaallah tahun ini Ibu Sri Muriati bisa umroh bareng. Insyaallah nanti saya yang tour leadernya. Ya, kebetulan saya deket. Ditemani nanti sama ya, ibu. Apa-apa. Ya, ibu saya kan enggak pernah keluar dari rumah ya, Bu. Tolong aku bimbing insyaallah. Nanti ibu sehat. Amin, ya, amin. Ibu sehat. Insyaallah udah sehat, insyaallah kita bisa ngelaksanain semua rangkaian ibadahnya. Amin. Ya Bu ya. Amin. Kita cek covernya boleh? Oke. Okay. Masih sakit. Aku jadi nangis. Saya kirain teman dia kan. Ya Deni, Pak Deni. Alhamdulillah. Kita cek covernya. Oh ya. Belakang masjid ini dekat kan? Iya, di depan sini. Iya, betul. Dekat masjid. Belakang masjid. Pak Denny tahu kayaknya iya, lokasi tahu. Sana mah ya. Nah, ini kopernya ada dua dapatnya. Nah, ini buat di bagasi. Nah, ini buat di kabin. Jadi, Ibu kalau mau naro-naro perlengkapan, kayak sajadah, baju ganti, bisa di sini. Buat satu-satu, buat kalau kita lagi di naik pesawat. Tapi kalau koper bagasi ini nanti masuk di bagasi. Ya. Nah, kita dalamnya kita lihat nih ada apa aja. Tuh, alhamdulillah. Ada tas. Nah, ibu nanti pakai ini buat naro dompet, naro handphone, misalkan. Nah, ini shawl-nya. Nah, ini kain batik bahannya nanti dijahit, dibikin kayak gini aja. Biar bisa berkali-kali pakai. Ya, keluaran ya rompi. Nah ini sajadahnya. Nah ini atasan mukena. Yang satu yang kecil bergo, yang satu atasan mukena dipakai buat nanti tawaf buat umroh. Ya, sama yang satu lagi yang kecil buat keberangkatan. Ya. Nah ini buku panduan Bu. Nanti Ibu bisa baca-baca di situ sebelum manasik nanti sambil dipelajari, sambil dibaca-baca. Ya, ya. Ya ini diterima ya Bu. Ya, gimana perasaannya? Alhamdulillah, senangnya hadiah dari anak-anak tercinta, masya Allah. Amin. Insya Allah mudah-mudahan. Nanti doain Pak Denny, ya, di sana, Bu Debi. Dan anak-anaknya semua bisa ke tanah suci juga. Amin. Ini amin, amin, buat amin. Ibu nanti berdoa di tempat mustajab. Amin. Ya Bu ya. Siapin fisik Mama. Iya, yang sehat. Mamanya sehat. Apa Ibu berangkat? Ah, insyaallah bulan September. Tahu, tapi nunggu keputusan Bu Debi maunya ya, bulan apa? Di kayaknya sih September ikut deh. Ya? Oke, okay, siap. Pokoknya Ibu enggak usah mikirin biaya. Udah terima beres gitu. Anak-anak. Jadi Ibu